Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ya dengan channel Agamotor. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman. Nah, motornya kan Supra, mau dikasih seker Vario 125 guys. Dan ini sudah saya siapkan. Ini sudah di colter, tinggal masang ya. Nih. Dan untuk linernya ini masih aslinya guys. Ya, walaupun tipis, kalau masih aslinya ini kuat. Gitu loh. Yang belum paham ya, kalau bisa linernya ini masih bawaan pabrik, masih kayak gini. Nah begini, ini masih bawaan pabrik ya, cuma udah dikasih seker Vario. Begitu, paham ya guys? Oke, langsung kita bongkar aja untuk masang piston Vario di motor Supra. Untuk karburator sudah terlepas. Berikutnya baut ini guys, sambungan antara blok dan kopnya ya. Berikutnya baut roll kamrat. Oke, dikendorkan dulu. Lalu ini dudukan tepeng ya, dilepas dulu. Untuk tutup timing ya, tutup timing sudah terlepas ini guys. Nah, utamakan setiap buka ini gigi kamratnya selalu ditopkan dulu ya guys. Ada titik dan garis ini ya, dipaskan dan juga di magnetnya. Nah di situ itu juga sudah top garis panjang itu guys. Nah sekarang tinggal dibuka aja. Kalau gak top, takutnya nanti bengkok gitu loh. Nah ini kan kalau dibuka bautnya kan muter. Nah, nanti kalau pas lepas giginya ini ditopkan guys, diluruskan gitu loh. Oke, ini sudah lurus. Kita lepas gigi timingnya. Lalu kita lepas baut roll besar, roll kamrat yang besar guys. Lalu murkopnya ya, yang 4 biji sini. Kelihatan enggak guys? Sekarang pindah ke sini dan tinggal narik ya. Nah sudah terlepas guys untuk popnya. Tinggal nanti dibersihkan
kuasi semuanya ya, dibersihkan, lalu pasang lagi. Bagaimana cara pasang seker Vario di motor Supra ya, Supra 100, Supra X100. Oke, untuk burengnya sudah terlepas guys, sekarang tinggal melepas sekernya ya, atau pistonnya. Nah ini untuk sekernya sudah terlepas dan memang seker ini tidak rusak guys. Cuma pengen diganti Vario gitu aja ya, pengen dibesarin gitu loh guys. Nah memang piston ini tetap mulus karena memang tidak rusak, cuma pengen digedein aja, diganti Vario, begitu ya. Oke, sekarang tinggal untuk mencucinya. Oke guys, sudah dicuci semuanya. Untuk kopnya sudah dibersihkan. Sekarang tinggal untuk perakitannya. Pertama kita buka dulu perpaknya ya. Oh ya, perpaknya saran saya kalau beli perpak yang kayak gini, itu ini ya merek Fuboru tapi yang eceran guys. Jadi perpaknya itu lebih tebal. Nah, yang kemarin bertanya, kenapa ya mas setelah saya ganti piston kok suaranya ngerik atau gimana gitu ya. Pokoknya pesennya ini perpaknya aja dibikin yang tebal ya. Cari merek Fuboru tapi yang eceran. Paham ya guys? Cari yang eceran merek Fuboru. Ini perpaknya lebih tebal. Oke, langsung kita pasang aja untuk perpaknya. Untuk perpak sudah terpasang. Nah, jangan lupa di sini dikasih seal, guys. Tujuannya biar nggak bocor ya. Nah, sealnya kayak gini. Kecil hitam. Nah, berikutnya sekernya Vario guys. Ini sekernya sangat besar sekali ini. Dan cara pasang ringnya juga di video sebelumnya sudah ada guys. Ya, cara masang ringnya. Ya, kita pasang langsung di stang sekernya untuk sekernya. Nah, sekarang tinggal bloknya. Jangan lupa ya, untuk bos ancer bloknya selalu dipasang ini, atas bawah.
yang request minta dibikinkan video Supra piston Vario, silahkan dilihat guys. Pemasangannya sangat mudah. Pokoknya kalau masang ring itu ditekan ya guys ya, biar mendelep gitu loh maksudnya, sama digoyang-goyang gitu. Kita pasang untuk bautnya, baut ukuran 10. Nah, lalu kita naikkan untuk pistonnya ya. Kalau sudah naik berarti sudah top guys. Nih. Nah gitu. Kalau piston udah naik sudah pasti top ya. Tinggal ini dipaskan aja di T garis panjang. Dan ini udah sering banget saya jelaskan guys, saya tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan. Yang penting bagus. Jadi ilmu saya itu saya nyohkan semua guys. Tidak ada yang dirahasiakan, semuanya nyata dan tidak ini ya, bohong gitu loh maksudnya. Oke, kita pasang untuk roll kameratnya ya. Oke, berikutnya kita pasang bosnya, bos ancer blok ya gini, ini namanya bos ancer blok ya. Berikutnya yang satu guys. Oke, berikutnya pasang perpaknya guys. Nah, perpaknya jangan lupa sini dilebarkan ya. Nah, sini dikurangi ya, biar tidak natap. Mengantisipasi biar tidak natap pistonnya, begitu ya. Paham guys? Oke, kita kasih lem sedikit. Ini sudah saya kasih lem, tinggal pasang aja. Kita tampilkan dari depan. Nah begini guys. Nah cowokan yang besar ini yang di atas guys, sebelum kopnya dipasang nih dikasih dulu silnya bawah sini ya. Berikutnya nih yang kotak ya, silnya yang kotak. Nah untuk kopnya sudah saya kasih lem guys, sekarang tinggal pasang aja. Kalau susah mau masukin di ini aja,
Nah, di bawah sini, guys. Nah, sini diketok aja enggak apa-apa. Oke, sudah masuk, guys. Sekarang tutupnya paling atas sendiri ya. Sini. Pasang. Terus sini dibawa dulu, tapi tidak usah dikencengi ya, guys. Kencengi kalau nanti udah semuanya terpasang. Nih. Yang kuning bawah kanan. Oh ya guys, kalau ngencengi murkop ini selalu disilang ya, biar aman gitu loh. Misalkan sini sama sini, atas bawah gitu ya, silang, pokoknya disilang. Oke, sudah kenceng. Sekarang tinggal ngenceng ini guys, baut ya, baut 10-an. Kalau baut 4 ini sudah kenceng, kalau kenceng ini aman gitu loh maksudnya. Kalau mau ngencengi baut yang samping ini aman begitu guys. Oke, sudah kenceng. Sekarang baut roll kamrat. Sudah kencang. Nah, sekarang kita pasang untuk gigi timingnya ya. Nah, ini ya. Yang ada titik bulatnya ini di atas. Nah, di atas ini ya. Yang ada titik bulatnya. Kita lihat dulu di sini sudah top apa belum. Sudah top. Sekarang pindah depan. Kita lihat. Ini berarti kurang naik 1 gigi, guys. Oke, kita naikkan 1 gigi. Ya. Kita naikkan 1 gigi. Pokoknya harus benar-benar top gitu ya. Biar aman motornya. Nah, kalau sekarang sudah top guys, ini titik sama titik sini, tinggal baut, selesai. Untuk perakitan motor Honda, yang penting-penting daerah sini guys, yang penting ngetop-ngetop kayak gitu ya, malah paling penting di situ. Paling kalau tidak top ya motor nggak bisa lari itu berbet. Oke, sudah kenceng, tinggal ditutup aja. Ok,
Oke guys, tinggal ngencengi ini baut tutup timeng ini ya, sama masang karburator sama pasang knalpot. Oke guys, untuk karburator sudah terpasang dan juga ini knalpot juga sudah terpasang. Nah sekarang tinggal untuk mencobanya guys, untuk suaranya gitu ya, apakah etek-etek. Karena ini piston baru ini saya cuma pakai bekas ya, karena ini cuma motor saya sendiri. Karena ada yang request katanya, bang tolong bikin video untuk motor Supra pakai piston Vario 125. Dan ini saya punya motor Supra, Supra sudah tua gitu loh guys. Itu tak kasih piston Vario 125. Dan cara pemasangannya untuk teman-teman juga sudah ini ya, sudah lihat videonya. Oke, langsung kita coba aja ya untuk suaranya. Nah, untuk colternya ini udah pas, mantap. Sekarang tinggal untuk mencobanya guys, apakah bisa gas jengat gitu ya. Oke, langsung kita coba aja. Oke guys, untuk video kali ini sudah selesai ya, cara pasang piston Vario di motor Supra ya, Supra X, motor Supra 100 ya. Ini untuk videonya sudah kita lihat bersama cara pemasangannya.
itu sangat mudah, tidak ini, tidak merubah apapun guys. Oke, jika senang dengan video ini silahkan klik tombol like, komen dan subscribe ya di channel Agamotor. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.